wasahlan, ketemu lagi dengan saya di Azani Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Insyaallah teman-teman semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudi, lockdown lagi. Dan seperti apakah suasana rumah makan yang ada di Arab Saudi, kota Mekah ini? Yuk simak videonya. Jika teman-teman belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe, like, dan komen. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman share ke media teman-teman sosial media seperti Facebook, WA, dan Instagram. Dan jangan lupa aktifkan gambar loncengnya, biar teman-teman nggak ketinggalan video. Teman-teman, beginilah suasana dari luar rumah makan yang ada di kota Arab Saudi Arabia. Dulu ini jalan kalau hari biasa ini penuh rame. Sekarang kita lihat teman-teman agak sepi karena Saudi Arabia di kota Mekah ini udah lockdown lagi dan semua rumah makan tuh ditutup, nggak bisa makan di tempat rumah makan. Yang ada tuh dibukanya tuh bungkusan yang sering disebut dengan safari. Kita lihat ya teman-teman. Dan sebelah sini juga teman-teman, ini juga di sampingnya ini ramai banget ini biasanya, tapi sekarang nggak sepi. Ini dari luar teman-teman rumah makan. Yuk kita masuk, betul apakah seperti apakah suasananya. Nah seperti inilah teman-teman rumah makan di kota Mekah ini, agak sepi banget tanpa ada pembeli. Kita lihat teman-teman ya, dulu ini ruangan ini ya tempat safari dan tempat makan, sekarang tuh dibuat tempat safari tanpa ada pembeli. Sekarang di meja di depannya tuh udah nggak ada teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh sepi banget. Sekarang nggak ada pembeli sama sekali karena di Arab Saudi ini udah ditutup tempat makannya, cuma ada bungkusan atau safari. Dan biasanya di tempat ini ada pekerjanya 3 orang, di sini 1 dan di sini 1 dan sana 1, tapi sekarang cuma ada 1 orang pekerjanya karena Mataram lagi lockdown, lagi sepinya ditaruh 1 orang. Dan kita lihat pekerja juga nggak begitu banyak teman-teman. Bisa lihat inilah kondisi Saudi Arabia lagi lockdownnya, tuh sepi banget. Inilah teman-teman, sepi banget, pemanggangan udah nggak ada. Dan ini teman-teman shawarma, biasanya nih shawarma lahamnya itu 60 kilo kalau hari biasa. Sekarang ini shawarma ini dari duhur sampai menjelang sholat maghrib ini nggak ada pembelinya, cuma segini aja gitu. Semakin sepinya suasana efek lockdown ini ya. Nah seperti inilah teman-teman suasana rumah makan di kota Mekah, sepi banget teman-teman. Kita lihat nggak ada pembeli pun satu sama sekali teman-teman. Padahal hari normalnya itu teman-teman ya, kebetulan saya tuh pekerjanya depan pintu teman-teman. Kita lihat, bisa lihat depan kasir itu biasanya tuh ngantri sampai luar, tapi sekarang kita lihat sepi banget teman-teman. Itulah teman-teman suasana rumah makan yang ada di kota Mekah. Suasana agak sepi setelah pemerintah Arab Saudi memperlakukan lockdown lagi dan menutup rumah makan, nggak bisa makan di dalamnya, cuma ada bungkusan. Ya, itulah video dari saya. Sekian. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe, like, dan komen. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan dibagikan atau di-share ke media sosial teman-teman seperti Facebook, WA, dan Instagram. Dan jangan lupa aktifkan gambar loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video dari saya. Amin.